saat ini kepentingan saya pengen lihat anak saya sama Vicky rukun agar saya pergi tenang, seperti yang awal saya katakan sama Vicky, Vicky, ini harta saya satu-satunya, ini permata saya nggak punya apa-apa Ustaz, percaya sama kamu Vicky, tolong, tolong saya titipkan harta saya sama kamu, tolong dijaga, itu aja Ustaz dari saya. Ibunda Kalina serahkan anaknya kembali ke Vicky Prasetyo, saya titip permata, tolong dijaga. Presenter Vicky Prasetyo akhirnya menemui Kalina Oktarani di kediaman sang mertua untuk membicarakan masa depan rumah tangganya. Dengan menggandeng Ustaz Zaki Mirza, Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani mendapatkan wejangan perihal rumah tangga dari ibu mertua dan kerabat dekatnya. Ibunda Kalina Oktarani yang kini terbaring sakit meminta agar Vicky Prasetyo dan Kalina bisa menurunkan ego masing-masing. Masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan, pokoknya kita saling memaafkan, komunikasi dua arah, jadi jangan kabur, dikomunikasikan sehingga dapat titik temu, kata Ibunda Kalina Oktarani, Mama En dikutip dalam kanal YouTube Vicky Prasetyo pada Rabu tanggal 16 Juni tahun 2021. Sebagai seorang ibu, Mama En sebenarnya merasa bahagia karena Kalina ada di sampingnya saat harus berjuang melawan sakit yang diidapnya. Di sisi lain, Mama En juga memikirkan rumah tangga Kalina dan Vicky. Jauh di pikirannya, Mama En ingin Kalina dan Vicky bersama mengurus dirinya yang sedang sakit. Lebih senang mereka ada bersama-sama, bukan hak saya anak saya bersama saya selamanya, cuma untuk kedepannya mau Vicky atau anak saya aware sama saya, tutur Mama En. Mama En berharap agar Kalina dan Vicky bisa berdamai tanpa mengulang hal yang sama ke depannya, mengingat kondisinya saat ini sudah tidak berdaya. Tolong mama kamu ini yang sudah tidak berdaya ini jangan ditambah masalah seperti ini ke depannya, harapannya seperti itu. Saya jadi kaget-kagetan terus, ujar Mama En. Ingatan Mama En pun kembali saat dirinya menitipkan Kalina pada Vicky, saat itu Mama En bahkan sudah siap jika dirinya dipanggil oleh Sang Maha Kuasa. Ucapan Mama En pun terulang saat Vicky Prasetyo menjemput Kalina, Mama En meminta agar Vicky menjaga Kalina seperti permata. Saat ini saya ingin anak saya sama Vicky rukun agar saya pergi tenang, Vicky ini harta satu-satunya, ini permata saya. Saya titipkan anak saya sama kamu, saya titipkan harta saya, tolong dijaga, tutur Mama En. Mama En juga berharap pertemuan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani bisa membuatnya lebih semangat dan sehat kembali.